Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Batu yang diberikan Rasulullah pada sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani ketika dakwah ke Mesir, Uqbah mengeluh kangen Nabi dan Madinah. Lalu oleh Rasul diberi batu dan diperintah jika kangen dengan Rasul dan Madinah, maka Uqbah suruh memegang batu itu dan memanggil nama Nabi. Dan nanti batu itu akan menyampaikan pada Rasul. Setelah wafat, batu itu ditempel dekat makam Uqbah. Subhanallah, yang punya hajat semoga dikabulkan. Semoga kita bisa haji dan umroh dan berziarah ke makam Rasulullah. Amin.